Aduh. Tuh, double strike, Mas Bro. Masya Allah. Goncengan, Mas Bro. Wih, double strike ya, gede-gede malam ini. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya. Nah, video hari ini saya akan membuat umpan untuk mancing liaran, Mas Bro ya, di sungai. Untuk menu umpan hari ini saya menggunakan ini tempe dan dikombinasikan dengan bawang putih. Ini tempe mentah ya, Mas Bro. Ini bawang putih. Oke, setelah saya membuat racikan ini, sekalian nanti dites langsung di sungai, jadi ikutin terus untuk videonya ya, yang penasaran ikan apa aja yang mau makan. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, jadi langkah pertama ini untuk bawang putihnya saya menggunakan satu siung, dikupas ya, bersih Mas Bro. Kulitnya ini dibuang. Di video saya pernah meledak itu ya, yang viral Mas Bro, videonya menggunakan bawang putih ini ampuh dan jitu Mas Bro, sampai videonya itu yang nonton 1 juta lebih Mas Bro ya. Kalau kalian penasaran silahkan scroll ke bawah ya, dicari videonya yang paling populer di video saya, yaitu menggunakan bawang putih ini dan tempe Mas Bro ya. Oke, dihalusin dulu untuk bawang putihnya sampai halus dan lembut Mas Bro. Nah, seperti ini. Oke, ini bawang putihnya sudah hancur ya Mas Bro ya. Nah, oke, seperti ini, disingkirin dulu, kemudian lanjut kita proses untuk tempenya. Untuk tempenya di sini saya iris tipis-tipis ya Mas Bro, gunakan pisau yang tajam agar hasilnya bagus. 4 iris tipis-tipis seperti ini sudah cukup ya buat mancing seharian. Kalau sendirian ini tidak akan habis. Setelah diiris tipis, diiris memanjang. Oke, yang ini juga ya. Oke, setelah diiris memanjang seperti ini, kemudian diiris kecil-kecil ya, kotak-kotak Mas Bro, sesuaikan dengan ukuran kail. Untuk saya sendiri, kailnya menggunakan kail nomor 1 yang biasa saya pakai, satu kecil. Kemudian senarnya itu 0,12 atau 0,10 bisa. Nah, dikecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, sudah ya, hasilnya seperti ini Mas Bro. Untuk tempenya ini tinggal dimasukin aja ke bawang putih yang telah dihalusin tadi. Nah, kemudian di apa ini, dioles-olesin seperti ini ya Mas Bro, sampai merata. Oke, ini sudah selesai ya, tinggal ditunggu 1 menitan hingga bawang putihnya itu mengering dan meresap ke dalam tempenya. Dan ini aromanya nyengat banget Mas Bro. Jadi kalau menggunakan bawang putih ini tidak usah esen ya, bisa dibilang bawang putih ini sebagai esen alami Mas Bro. Oke, yang penasaran diikutin terus untuk videonya, karena saya akan langsung tes hari ini juga. Lanjut ya, untuk pemasangan umpannya saya contohkan di spot langsung ya Mas Bro. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, alhamdulillah ya, saya sudah berada di spot ini, dicoba dulu Mas Bro ya, semoga berhasil umpan tempe bawang putih Mas Bro, semoga jos kandos ya. Bismillah. Alhamdulillah Mas Bro. Ayo, perdana ini. Aduh. Tuh, double strike Mas Bro.
Masya Allah, goncengan mas bro. Wih, double strike ya, gede-gede malam ini, mantul. Wah itu mas bro, yang di atas strike gede, kayaknya tawa sirip merah itu, badir. Alon. Wah, gak naik-naik mas bro. Jaraknya terlalu jauh dari sini. Kejar terus. Wah, alhamdulillah naik. Yuk, dikit lagi. Delekap, delekap. Ayo ndi wak. Gede mas bro. Cuma gak jelas dari sini mas bro. Terlalu jauh nih jaraknya ya. Jauh banget. Jauh tuh ya. Mantap. Mantap, mantap. Lo nak iwak. Warges mas bro. Mas bro, dapat ikan warges ini. Sirip kuning. Umpannya masuk di segala jenis ikan ya, mantep. Trot, strike mas, mantap. Lumayan ini. Gede mas ya. Alhamdulillah, iwak melon mas. Mantap. Strike ikan melon lagi, jos. Jos banget pokoknya. Umpannya masuk, silahkan di subscribe ya. Water cakul mas. Tariane mas, iwak put mas, menot. Mas, dan babon ternyata yang makan. Rapuh Jawa, gede banget.
truk bus truk ih water kecil kecil banget mas. Rilis ya mas. Strek iya water lagi water cakul.